Reaksi Geni Faruk usai Atta Halilintar minta maaf ke Haji Faisal terkait dugaan menyindir Fuji Utami alias Fuji Heboh di media sosial, yang memperlihatkan ekspresi yang berbeda saat menanggapinya. Seperti yang kita ketahui, Haji Faisal sempat tidak menyangka Atta Halilintar akan membuat konten kontroversial yang diduga mengarah kepada mendiang Vanessa Angel. Ayah Fuji tersebut menambahkan, dirinya sempat menghubungi tim Atta Halilintar untuk meminta konfirmasi soal konten kontroversial tersebut. Namun sayang, kala itu tim Atta Halilintar tak kunjung memberikan jawaban. Oleh karena itu, Haji Faisal mengutarakan ekspresi kekecewaannya. Seiring berjalannya waktu, Atta Halilintar akhirnya meminta maaf kepada Haji Faisal terkait postingannya yang membuat gaduh halayak ramai. Permintaan maaf Atta Halilintar kepada Haji Faisal dilakukan melalui chat WhatsApp yang kemudian dilanjutkan ke video call. Kemarin Atta menghubungi saya dan memohon maaf atas hebohnya yang diposting itu. Kata Haji Faisal ditemui di kawasan Sukabumi, Jakarta Barat, Sabtu, 17 Agustus 2024. Selain meminta maaf, Atta Halilintar juga menerangkan bahwa dirinya tak bermaksud menyinggung anak dan menantu Haji Faisal, mulai dari Fuji Utami hingga Vanessa Angel. Dia mohon maaf, tidak ada maksud merendahkan atau menyinggung keluarga Pak Haji, kata pria yang juga disapa Opagala. Ini ayah mertua Vanessa Angel pun menjadi paham atas apa yang dilakukan Atta Halilintar melalui postingan tersebut. Dengan adanya pembicaraan seperti itu, saya menjadi tidak menerka-nerka karena saya sempat kepikiran, "Kok begini, kok begitu?" Lanjutnya, meskipun sudah memaafkan Atta Halilintar, namun Haji Faisal menyebut apa yang diposting suami Aurel Hermansyah itu kurang pas. Setelah dia sampaikan, saya paham bahwa sebenarnya niat dia baik, tapi ada yang menganggap kurang tepat juga. Tapi bagi saya, kurang pas aja waktu dan saatnya, tutup haji Faisal. Meskipun sudah memaafkan Atta Halilintar, namun haji Faisal menyebut apa yang diposting suami Aurel Hermansyah itu kurang pas. Setelah dia sampaikan, saya paham bahwa sebenarnya niat dia baik, tapi ada yang menganggap kurang tepat juga. Tapi bagi saya, kurang pas aja waktu dan saatnya, tutup haji Faisal. Tak sampai di situ saja, bermaksud membela Vanessa Angel yang masa lalunya kembali diungkit netizen, Atta Halilintar lagi-lagi jadi sasaran netizen. Pasalnya, Atta Halilintar membagikan ulang postingan netizen yang mengungkit masa lalu Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Diketahui, Atta Halilintar belakangan menuai hujatan gara-gara kontennya yang diduga menyindir Fuji hingga menyentil almarhumah Vanessa Angel. Haji Faisal pun sampai buka suara terkait unggahan Atta Halilintar tersebut. Suami Aurel Hermansyah ini dituding mengungkit masa lalu almarhumah Vanessa Angel dan bibi Ardiansyah. Setelah konten itu viral, publik pun menilai sang YouTuber juga menyindir keluarga Haji Faisal selaku ayah mertua Vanessa Angel. Mengenai hal tersebut, Haji Faisal mengakui ada rasa kekecewaan atas konten yang dibuat Atta Halilintar. Dalam hal ini,